Militer Rusia mengklaim berhasil menghancurkan artileri angkatan bersenjata Ukraina di sekitar Donetsk. Rekamannya ramai beredar di Facebook pada Minggu 26 Juni 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembakan dilakukan oleh beberapa sistem peluncuran roket 9x57 Badai. Awak drone pengintai memperbaiki posisi penembakan. Serangan tersebut tepat sasaran dan tampak kepulan asap membumbung. Dan diketahui, hingga kini Minggu 26 Juni 2022, invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-123. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!